Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku, Risaja Junaib, dalam Jalan-Jalan Saja. Guys, seperti biasa hari ini kita akan jalan-jalan nih. Tapi sebelumnya buat yang belum subscribe, subscribe dulu. Klik tombol merah subscribe di kanan bawah video kalian ya. Dukung channelku untuk terus berkarya. Dan hari ini kita mau kemana? Ayo ikut aku. Selamat datang di Swarga Bumi. Ini ada di Magelang, Jawa Tengah. Nah, ini kita ke konter tiket dulu ya, teman-teman. Ini tiketnya 25.000 dewasa, 15.000 anak. Dan kalau kurang dari 2 tahun itu free. Nah, ini kita masuk. Dan kita wajib cuci tangan dengan sabun. Kanca aku ini ora kenal karo aku. Masa sih? Masa enggak kenal? Dari Om. Nah, ini pemandangan di Swarga Bumi. Kita masuk ke dalam yuk. Jalan-jalan. Wah, di sini adanya ini guys, tanaman padi. Ada banyak spot sih di sini, nanti kita lihat ya guys. Nih pemandangannya tuh sawah. Guys, ini kita jalan menyusuri sawahan ya ini. Panas terik matahari. Ini buat teman-teman yang merindukan sawah, bisa ke wisata ini di Swarga Bumi yang ada di Magelang tentunya. Ini masih baru dan juga beberapa saat yang lalu sedang viral ya teman-teman. Nah, kalau kalian kepanasan, di sini bisa berteduh di bawah payung putih. Di sini bisa untuk menghirup hawa persawahan yang segar. Ke spot fotonya yang ada di sini, kita lihat ada di mana aja dan seperti apa. Oke, ayo let's go.
Gitu bisa buat foto-foto. Nah, ini kita turun ke bawah ya, guys. Nah, ini salah satu spot fotonya. Bisa tiduran di jaringnya itu. Atau duduk juga bisa. Seperti aku ini, aku akan duduk di situ, guys. Hai guys, di sini kalian bisa tiduran sini. Bisa juga duduk di sini di jaring ini. Dan menikmati pemandangan yang ada di surga bumi ini. Ih, pohonnya banyak. Sebelah sana sawah. Nih guys, Mami juga main di ayunan putih yang cantik ini. Ini merupakan salah satu spot foto yang paling menarik juga di sini. Seger banget, warnanya hijau. Padinya benar-benar segar dipandang mata, guys. Oke guys, kita mau foto di sebelah sini. Oke. Nah, ini juga spot yang paling bagus di sini, guys. Jangan lupa datang ke sini ya. Nah guys, banyak wisatawan yang datang kemari. Nah, itu juga spot foto yang bagus di sini, guys.
Nih, cakep bener. Datang-datang kemari kalau yang mau foto dengan background sawah. Yuhu. Halo Papi. Halo. Halo Mami. Bagaimana ini di sini nih? Moyang-moyang aku. Gimana? Gimana di sini? Bagus banget. Tapi ini panas ya. Terus juga ini selepas panen. Jadi apa ya, hamparan sawahnya kurang begitu bagus. Nanti kalau pas masih hijau atau pagi menguning itu baru bagus. Jangan lupa datang kemari, hidupkan pariwisata kita dengan datang ke tempat-tempat wisatanya. Jangan lupa bersyukur dan juga beribadah ya teman-teman. Nah, di sini banyak yang jualan juga, guys. Jangan lupa dilaris sih. Melewati Borobudur. Monggo yang mau ke Borobudur, silakan. Nah, guys, sekian jalan-jalan Seca pada episode kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share di YouTube channel Risita Junep. Sampai jumpa lagi di jalan-jalan Seca berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.